Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S. Imamuddin, Kepala Desa Dukudamu, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Kepemimpinan adalah seni, keamanan adalah mutlak. Berawal dari penanganan COVID-19 yang dilanjutkan posko PPKM Mikro, alhamdulillah Desa Dukudamu mendapat apresiasi sebagai kampung siaga candi oleh Polres Tegal. Kemudian Desa Dukudamu juga dinyatakan desa yang berhasil dalam penanganan COVID-19 oleh Kodam 4 Diponegoro, Semarang. Ini semua berkat kerjasama, juga berkat kesadaran dan kesabaran masyarakat Desa Dukudamu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah desa kami, Desa Dukudamu, terlindungi dari pandemi COVID-19. Sehingga dinyatakan juga sebagai desa zona hijau oleh Satgas COVID-19 dari Kabupaten Tegal. Tidak berhenti sampai di situ. Melihat antusias warga, semangat warga, saya selaku Kepala Desa Dukudamu berkoordinasi dengan lembaga desa, Ketua RT, Ketua RW, Satlinmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tokoh pemuda untuk membentuk pos ronda dan regu ronda di tiap-tiap RW. Maka terbentuklah 6 pos kamling, termasuk regu jaga dan regu konsumsi yang sudah terjadwal sesuai giliran masing-masing di tiap-tiap RW dan sudah berjalan setiap malam. Kami pemerintah desa membentuk dan melaksanakan program ronda maupun pos kamling ini semata-mata demi keamanan dan ketertiban lingkungan dan juga masyarakat Desa Dukudamu di bawah bimbingan Polsek Lebak Siu juga Koramil 15 Lebak Siu. Namun berjalannya waktu, hal ini termonitor oleh Polres Tegal hingga Desa Dukudamu ditunjuk untuk mewakili desa se-Kabupaten Tegal untuk mengikuti lomba Satkambling tingkat Polda Jawa Tengah. Tentu suatu kehormatan bagi kami, suatu kebanggaan bagi warga masyarakat Desa Dukudamu untuk mengikuti lomba ini. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, kami mengajak seluruh warga masyarakat Desa Dukudamu beserta Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, juga lembaga desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk bersama-sama mensukseskan lomba Satkambling tingkat Polda Jawa Tengah ini. Bukan target kami untuk mengikuti lomba, akan tetapi keamanan dan ketertiban desa kami menjadi tujuan utama. Harapan kami, harapan saya selaku Kepala Desa Dukudamu, kegiatan ronda ini bukan semata-mata karena lomba. Akan tetapi kegiatan ronda ini terus berjalan, terus dilaksanakan sampai kapanpun, siapapun pemimpinnya, siapapun kepala desanya, siapapun pemerintahannya, demi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat Desa Dukudamu. Aman desane, aman negarane, ayem lan tentrem ibadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pada mangkat ronda.